Vitrox EF EOS M lens adapter. Woohoo. Untuk video kali ini, unboxing. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys. Aku rasa macam dah lama gila tak jumpa korang di YouTube ni. And ni adalah julung-julung kali aku nak buat unboxing lens adapter Vitrox. Sebenarnya dah lama dah aku nak cari lens adapter ni, tapi daripada hari tu lagi sampai sekarang ni baru dapat. Dah berapa lama dah. Aku excited untuk tengok macam mana rupa dia dekat dalam ni. So jom tengok sama-sama. Ni lens adapter dia. B-roll. Woo. So, kali pertama aku unboxing tadi, aku tengok kotak dia dah macam kotak jam pun ada. Dia punya packaging sangat kemas and aku suka, nampak sangat-sangat professional. Ni dia lens adapter tu, mount adapter EF EOS M. Sebab sekarang ni aku gunakan Canon EOS M50, lens sangat limited. So aku perlukan mount adapter ni, lens adapter ni untuk aku gunakan lebih banyak lens. So ini condition dalam dia. Ya, yeah, build quality so far okay. Ni aku rasa ni plastik lah. Aku rasa ni plastik. Tapi aku tak pasti. Dia punya rasa pun best. Macam pegang Apple. Ya. Yeah. aku suka. Dan aku beli ni, harga di Malaysia RM420. Aku tak tahu. Aku buat keputusan untuk beli lepas tengok banyak video yang bagi positive feedback. Tapi aku tak tahu, aku tak jumpa pula yang negative feedback daripada YouTuber. Aku cuba buat satu lagi video yang menggunakan Vitrox ni. Aku nak kena cari lens aku. So ya, aku ada lens semua, kit lens. Ya. Yeah. Aku rasa cukup setakat tu saja. Okay. Bye. Yeah. Dah habis. Cukup. Senyum lagi. Betul, dah habis. Subscribe sekarang. Smash that subscribe button. Okay.